Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Fahim bin Muhammad Zaki. Nombor metrik 201-361502. Okay, pada hari ini saya ingin menunjukkan sedikit demo untuk lab test untuk signal dan sistem. Okay, untuk soalan pertama, soalan dia minta the properties of exponential and sinusoidal signal in continuous form. So dia nak nilai A ni ada empat jenis iaitu 1.0, 1.5, 2.0 dan 2.5. Dan dia nak gunakan time scale negatif 3 tambah 3. So dia punya range lah. So saya bila buat dalam MATLAB. Okay, subplot ni kita guna untuk buat banyak signal, buat banyak graf dalam satu figure. So saya declare semua subplot kat sini. So okay, untuk number first ni, dan ni nombor dua first ni ialah row, ini kolom dan ini number gambar berapa yang kita nak letak. So lean space ni kita punya time scale negatif 3 hingga 3 dan ini nilai 1.0 yang pertama saya nak declare ni. Okay. Dan equation ni saya ambil pada lab 1 je. Saya ambil contoh daripada lab 1. So kita plot. Kita punya nilai jadi macam ni. Ni equation dia, inilah time scale lah. So kita buat semua sama, cuma nilai nilai A je yang berubah untuk setiap signal ni. So dia ada 4. So kita run. So kita dapat 4 jenis 4 jenis signal. Okay, kita dah dapat 4 jenis signal. So kita boleh tengok kat sini A1 1.5 2.0 dengan 2.5. Kalau kita tengok sini ke 1.0, dia punya kecerunan dia macam ni. Tapi kalau untuk 2.5, dia makin cerun, dia punya amplitude dia. So untuk conclusion dia, semakin tinggi nilai A dia, so nilai kecerunan dia makin tinggi. Okay. Okay, untuk soalan kedua pula, soalan S domain ni kita transform dia ke time domain menggunakan partial fraction. Okay, partial fraction ni kita macam kita buat dalam lab hari tu. Sorry, dalam kelas hari tu. So step pertama kita perlu factorize dulu nilai denominator ini. So kita akan dapat S sama dengan something. So bila kita dapat macam tu, kita boleh samakan dengan kosong. Lepas tu kita akan dapat nilai pos. So nilai pos ialah denominator. Kalau untuk nilai 0 ialah nilai numerator dia. Okay, kalau untuk coding, kita just declare dengan numerator dengan denominator. Sekarang kita guna kita gunakan call function, transfer function dengan numerator, denominator. Dan kita gunakan function residue. Okay, dan yang terakhir kita akan gunakan function I Laplace untuk convert inverse Laplace transform of S domain. So kita nak convert jadi inverse Laplace dalam bentuk S domain. So kita akan gunakan dalam macam saya dalam lempat ini. Okay, kemudian kita run. So sini inilah output dia. So ini kita punya function dan ni output kita. Okey, untuk soalan 3 pula, dia dah bagi kita transfer function ini dalam bentuk S domain. Kemudian dia still menggunakan partial fraction, tapi dia kali ni dia nak pole 0 pula atau dengan bob pula. Okey. Okey, macam dalam coding ni kita declare saja numerator dengan denominator. Dan inverse Laplace macam di S domain. Kemudian sebab kita nak plot dia dalam bentuk pole 0 plot, kita akan gunakan call function ni IOP Z plot. Lepas tu yang kedua, kalau nak dalam board diagram, kita akan gunakan call function ni board plot. So kita run.
Okay, inilah bot diagram kita. Dia akan bagi dalam bentuk magnitude dan phase. Dan kemudian okay, inilah inilah graf imaginary dengan real axis kita. So kita akan dapat kat sini 2 poles dan 3 zero. Kalau kita gunakan partial fraction tadi, kita akan dapat ni, kita akan dapat 2 poles dengan 3 zero. Di sini inilah nilai-nilai real, nilai-nilai real dan imaginary. Okey, untuk soalan 4 pula, dia sama macam let 5 kita z transform. So dia dah bagi z domain, kita punya function dalam z domain. So dia nak pole dengan 0, dia nak nilai pole 0. Lepas tu dia nak inverse z transform. Lepas tu dia nak dalam z plane. So kita declare numerator denominator macam kita macam biasa. Lepas tu RPK, kita bagi equation kita, kita letak masukkan equation kita. So kalau nak kalau nak adalah inverse z transform, kita kena guna golongan function ni iz trans macam dalam lemo. Okey, untuk inverse z transform, so kemudian kita just declare ya dia punya property untuk bagi cantik, buat macam cantik gerak dia punya graf. So kalau kita nak plot dia, kita gunakan z plane. So dia akan plot kita punya z function dalam plane. So kita run. So kita kena dapat macam ni. So soalan dia tanya kita punya z plane ni stable atau tidak. So soalan dia kata kat sini casual. So kalau casual, dia punya ROC dia punya lorek dia akan belah kanan. So inilah nilai pose dia. So dia kata belah kanan. So kita akan bentuk keluar macam ni. Dia punya ROC dia akan dikeluar. So bila dia keluar, dia punya ROC dia akan berada di dalam unit circle. So apabila unit circle touch dengan ROC, maka z plate ini stable. Okey, terima kasih.